tidak merasa hebat. Tapi sebagai suami, ini sudah menjadi kewajiban saya. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Bas. Iya, Rai. Daripada kamu duduk di situ terus, sana ke rumah Akung. Maaf, Rai. Saya tetap menunggu di sini. Saya bilang saya enggak apa-apa. Kalau orang-orang itu datang lagi, saya sikat. Iya, Rai. Saya paham dan yakin Rai mampu melakukannya. Tapi saya merasa sangat enggak berguna kalau saya membiarkan Rai yang menghadapi semua ini. Jangan sok hebat kamu, Bas. Rai, saya enggak merasa hebat. Tapi sebagai suami, ini sudah menjadi kewajiban. Apa? Saya khawatir sama Kang Apip, Ce. Terus kamu mau apa? Saya boleh lihat Kang Apip di rumahnya, Ce. Ce, kalau terjadi apa-apa sama Kang Apip bagaimana? Ya sudah, sana. Terima kasih, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pulang zuhur? Iya, Cek. Kayak mirip sekali ini. Dihabisin, Om. Iya, terima kasih. Sama-sama. Enak lah kopinya. Kejadian ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Asti. Klau. Asti. Asti ganggu gak nih? Apa sih, ah? Om gak narik, Om? Oh, kebetulan hari ini saya gak narik. Saya udah janji sama Claudia mau jaga di sini. Wow, surprise. Begitu, Klau.
kamu teh mau ke tempatnya Bu Dokter? Iya. Katanya teh di sana ada Pak Dokter. Kamu aja ya. Pasti aja. Iya. Klau, kalau kamu mau ke rumah Bu Dokter, udah nggak apa-apa. Saya jaga di sini kok. Enggak kok Om. Kalau dia itu di sini aja. Kau dengarkan dulu lah, Jang. Mesti kau tertawa nanti. Tralala, tralili ini. Maaf, Pung. Iyalah, iyalah, Jang. Tapi kau dengarkan dulu. Aku jelaskan ini sama kau. Maaf, Opung. Bukannya Opung yang sering ngajarin saya kalau pekerjaan itu harus diselesaikan. Ya memang begitu harusnya. Tapi ini, Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa, Cangkul? Aduh, ampun kamu mah Juni Marjuni. Batu ini teh berbahaya, Jun. Tatang teh tidak mau kalau nanti kamu kesandung. Terus kamu jatuh, kaki kamu patah. Kepala kamu terkena kandangnya Lupita. Berdarah-darah. Terus berdarah. Ih, sudah. Ya belum atuh Jun. Setelah berdarah-darah, kamu bangun. Ternyata yang patah bukan kaki kamu aja Jun. Tangan kamu patah. Terus. Ya sudah Gali. Terus dibuang itu batunya. Wah asik ini. Tatang disuruh Juni Gali. Siap, Jun. Ampun, Niki. Kamu jadi makan, dah? Ya jadi, atuh, Jun. So, kalau kamu mau nyiapin makan buat Tatang. Tapi Tatang cabut batunya dulu. Iya. Jun, kalau tidak ada telur balado, telur goreng juga tidak apa-apa. Ya. Terima kasih, Jun. Keren ini Juni Marjuni. Lanjut lagi. Kalau Asti sih ya Barbara kalau. Barbara. Barbara kan ditinggal Tante Eda untuk selama-lamanya. Ya pasti dia merasa gitu, Klau. Maksud Tori itu kenapa nggak Jennifer aja dulu, Asti? Jennifer? Kan Tante Atem itu juga udah meninggal gitu. Ya, boleh sih. Asti, maaf ini. Alangkah baiknya kalau Barbara aja, Klau. Ya, Jennifer itu kan udah punya ibu sambung, Sista Jainab. Iya memang sih, Barbara juga udah punya ibu sambung, tapi kan masih baru. Claudia setuju sama Om Frankie Asti. Cie. Cie. Terus kapan ini kita mau ngobrol sama Barbara? Tapi ini teh Barbara ya Asti. Kan kamu teh tadi setuju sama Om Frankie. Lau, kalau kamu mau jalan sekarang udah nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa saya jaga di sini kok.
Tuh kau, ayo. Om, tapi kalau orang-orang itu datang ke sini gimana? Insya Allah nggak apa-apa, Klau. Aman. Udah kamu tenang aja. Udah tenang aja. Pasti kalau nanti Mbak ada Zuhur aja gimana? Boleh. Kalau gitu pasti ke rumah Mama dulu ya. Iya. Sepertinya cinta udah menemukan jalannya ini. Ya udah Om, Asti pamit dulu ya. Oh iya, Asti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rau. Batunya susah dicabut, Jun. Masa udah bisa? Ya enggak bisa, Jun. Ini tatang. Sudah tarik dengan sekuat tenaga ini, Jun. Apa dalam ya? Tatang pikir juga begitu, Jun. Tatang kali lagi ya. Nanti aja. Nasinya sudah siap itu. Nasi? Iya, kamu mau makan kan? Ya mau, atuh Jun. Tapi telur gorengnya ada kan? Oh no. Aduh, ada apa ono? Podo ae. Makin gak jelas ini. Ono, podo. Yang bener yang mana, Jun? Sudah, kamu makan dulu sana. Siap, Jun. Tata ngambil jaket dulu ya, Jun. Batu apa ya?